Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya semua anak-anak Bu Guru? Mudah-mudahan anak Bu Guru semuanya selalu sehat dan semangat. Baiklah Soli dan Soliha, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Tahsin dan Tahfiz. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Mari bersiap-siap mengangkat kedua tangan, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Solih dan Solihah sudah berdoa. Baiklah, sekarang mari kita simak baik-baik pembelajaran baru kita, yaitu surat Al-Lail. Al-Lail artinya malam. Surat Al-Lail diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Lail ini terdiri dari 21 ayat. Nah, surat Al-Lail ini adalah surat ke-92 di dalam Al-Qur'an. Asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat Al-Lail. Dalam sebuah riwayat dijelaskan tentang seorang pemilik pohon kurma yang bakhil. Pohon kurma yang dimiliki orang bakhil ini, mayangnya menjulur ke rumah tetangganya yang fakir dan memiliki banyak anak. Namun ketika pemilik memetik buahnya, ada buah yang terjatuh dan dipungut oleh anak-anak orang fakir tersebut. Segera pemilik yang bakhil ini merampasnya kembali. Nah, Soli dan Solihah, inilah sedikit cerita tentang mengapa diturunkannya surat Al-Lail. Soli dan Solihah, mari kita simak surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Mari kita simak sama-sama cara membaca ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1. Wallayli idza yaghsha. Wallayli idza yaghsha. Pada ayat 1 ini ada dua bacaan panjang. Mari diperhatikan tandanya dan kita ulangi kembali. Wallayli idza yaghsha. Sekali lagi. Wallayli idza yaghsha. Sekarang Solih dan Solihah ulangi sendiri ya. Jayid Jid dan Salih Salihah. Sekarang mari kita lanjutkan ayat 2. Wan nahari idza tajalla. Wan nahari idza tajalla.
Jangan terburu-buru pada saat mengucapkan kata wan. Ditahan dulu ya nak. Kemudian diperhatikan juga tanda bacaan panjang ya, salih-salihah. Wan nahari iza tajalla. Wan nahari iza tajalla. Sekarang anak-anak hebat yang ulangi ya. Ayat 3. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Mari diperhatikan tanda bacaan panjang dan juga cara membaca di akhir ayatnya ya nak. Enggak terburu-buru pada saat di akhir ayat. Mari sekarang kita ulangi. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Sekarang anak hebat ulangi sendiri. Baiklah anak-anak hebat, itu tadi adalah cara membaca ayat 1 sampai ayat 3. Sekarang mari kita baca bersama-sama sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli iza yaghsha. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ. Baiklah Salih dan Salihah, demikian tadi adalah pembelajaran tahsin dan tahfiz kita untuk hari ini. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan lafadz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk Salih dan Salihah semuanya, jangan lupa salat 5 waktu, rajin murojaah dan membantu kedua orang tua. Dan yang paling penting, jaga kesehatan ya Salih dan Salihah. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.